Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Babu ma yukrahu minan naumi qabla al-isya'i. Ini bab dimakruhkan tidur sebelum isya. Jadi makruh hukumnya tidur sebelum isya. Jadi jangan sampai itu, apalagi udah dipanggil Pak Ustadz. Jangan sampai tidur sebelum isya. Ada yang mengatakan bahwasannya kenapa ya bisa makruh tidur sebelum isya, supaya tidak menjadi sebab meninggalkan sholat malam. Jangan menjadi sebab meninggalkan sholat malam. Atau juga ya, jangan sampai menyebabkan tenggelam dia sehingga keluar waktu subuh. Tidur ya sebelum isya. Atau juga bisa juga dia tidur sebelum isya. Ya. Dia melakukan tidur sebelum isya karena kelelahan, kecapean, atau sakit. Ya kalau itu mah ya enggak apa-apa. Ya. Kalau itu enggak apa-apa. Jadi kalau tidurnya karena apa? Lah capek tadi pagi sampai maghrib umpama, dari pagi jam 7 atau setengah 8 ngecor umpama, ngecor dak masjid umpama begitu ya, sampai jam 5 lelah capek, khawatir nanti takut kagak bisa sholat malam kecapean, lalu dia habis sholat maghrib rebah sebentar, tapi ada yang bangunin. Kalau begini insya Allah boleh. Tapi ada yang bangunin, saya mau tidur sebentar dulu nih, kayaknya lelah banget, takut ntar malam kagak kuat bangun malam. Kalau posisinya keadaan seperti ini insya Allah boleh. Karena kan di sini ulama menjelaskan wal hikmatu, dikatakan hikmahnya padanya adalah li'alla yakuna sababan fitarki qiyamil lail. Hikmahnya itu supaya tidak menjadi sebab pada meninggalkan sholat malam. Awal istigraq fil hadisi summa yastagriku fi naumi fayakhruju waktu subhi. Atau ya, dia bisa tenggelam dalam tidur lalu keluar waktunya. Kalau itu enggak apa-apa. Tapi alasannya dapat diterima seperti itu. Tapi kalau umpama tadi udah tidur malam, udah tidur pagi, udah tidur siang, udah tidur maghrib, masih tidur juga, na'udzubillah. Lagi ngaji masih tidur juga, na'udzubillah. Itu yang namanya tukang tidur kalau begitu mah. Itu sangat tidak baik kalau yang begitu mah ya. Tadi udah tidur udah. Jadi kadang kita itu terbawa oleh sugesti kadang.
apa, hawanya ngantuk aja. Padahal tadi udah tidur, semalam udah tidur. Kenapa subuh masih tidur aja? Saya terlambat ya tadi, tapi bukannya tidur, padahal saya pusing. Masya Allah, padahal saya pusing, jadi saya tenangin dulu biar agak redaan, alhamdulillah udah redaan nih. Pusing banget tadi, jadi entar-entaran lu dah. Iya, jadi jangan sampai tidur. Ya, alhamdulillah saya walaupun tadi pusing saya enggak tidur. Ya, jadi zikir pagi sore, alhamdulillah Allah ilangin. Ya. Zikir pagi sore Allah ilangin. Ya, pusing pala. Ya. Ya, jadi usahakan tuh waktu dua tuh nggak boleh tidur tuh, waktu habis sholat subuh sama habis sholat maghrib itu jangan tidur sebelum sholat isya. Ya, kata Imam Tirmizi, ya banyak ahli ilmu memakruhkan tidur sebelum sholat isya. Jadi kalau ini sebelum sholat isya, sebelum sholat isya, sebelum sholat isya, ya boleh jadi sebelum sholat isya dimakruh, makruh boleh jadi, ya kenapa? Karena takut daripada subuhnya ya, kelewatan. Ya. Jadi sampai keluar waktu, ya. Sampai keluar waktu subuh. Sholat umpama udah malam dia, udah malam. Ya, udah malam belum melakukan sholat isya. Ya, jadi kebanyakan ahli ilmu, banyak ya, kebanyakan ahli ilmu memakruhkan sholat sebelum sholat. Memakruhkan kebanyakan ahli ilmu akan tidur sebelum sholat isya, sebelum sholat isya. Jadi sholat isya, sholat isya. Ini sebelum sholat isya. Alasannya adalah takut, ya apa hikmahnya takut, ya akan ya, menjadi sebab meninggalkan sholat malam dan keluar waktu subuh. Ya boleh jadi itu ya. Umpama jam 12 udah tidur aja, takut keluar nanti ya. Tapi kalau umpama dia belum sholat isya, kalau umpama ya kemakruhannya itu habis sholat maghrib sebelum masuk sholat isya, itu makruhnya ya hemat saya bukan karena ini nih ya, karena kalau orang tidur habis maghrib sebelum masuk sholat isya, ya insyaallah dia bangun malam, bangun malam insyaallah. Jadi kalau begitu, kalau makruhnya bagaimana? Kalau umpama sebelum ya, ya sebelum waktu isya, jadi bukan sebelum sholat isya, sebelum waktu isya, bagaimana kalau itu? Kalau itu mah makruh banget, syiddatul karohah itu mah. Sebelum isya ya sudah ya, dia sebelum isya tidur ya, sebelum isya tidur habis sholat maghrib ya, tapi tetap di dalam fikih itu ada yang namanya istisna, pengecualian. Kecuali apa? Dia sakit, kecuali apa? Dia lelah banget tadi ngecor dari pagi sampai itu, insyaallah nggak apa-apa ya. Lelah capean ya. Tapi kalau bisa mah masih bisa ditahan ini udah ya, capeknya luar biasa. Yang umpama dia ntar malam ada tugas lagi umpama,
Kecuali enggak ada tugas lagi, sabar aja, tahan dah. Tahan. Ya, tahan. Kan bisa begitu, punya tugas malam dia, umpama mau kerja, ya, kerja malam. Tadi pagi, dia kerja, dia umpama ngecor dak masjid, ya, dari jam 7:30 umpama sampai dengan dak 7:30 sampai jam 5, capek tuh. Capek dia umpama. Ya, kemudian ntar malam ada kerja sip malam, ya. Kalau maghrib enggak tidur, sebelum maghrib enggak tidur nanti akan capek. Ya. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi hemat saya ini jangan terlalu kaku dalam memandang ini gitu ya. Tapi kecuali dia enggak ngapa-ngapain, tidur-tidur aja gitu ya. Dan atau juga beralasan-alasan yang tidak ya diterima. Tadi udah tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Nah, itu mah memang tukang tidur yang begitu mah. Kan begitu ya. Lagi ngaji tidur, tapi ngaji seger. Dalam belenggu setan ini. Padahal tadi udah tidur, kecuali tadi capek apa? Ya ada ngecor itu, dimaklum dah. Ada ulama, sebagian ulama memberikan rukhsah pada pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan rukhsah di Ramadan itu enggak apa-apa. Ya, habis sebelum Isya udah tidur, sebelum salat Isya udah tidur. Ini juga untuk menjawab pertanyaan, ada orang bertanya begini, boleh enggak salat Isya-nya nanti bareng salat tahajud? Apa hukumnya makruh? Hukumnya makruh. Kan ada yang begitu orang nanya. Saya kalau enggak begitu enggak salat malam katanya, itu mainan setan. Jadi udah tidur aja dia sebelum salat Isya. Dia mau salat Isya entar malam sepertiga akhir. Supaya bisa bangun malam. Itu adalah permainan setan. Makanya hukumnya makruh. Ya. Jadi usahakan kalau ini ingat kalian kan ya, sebelum Isya. Jadi sebelum Isya. Ya, sebelum berarti apa? Sebelum salat Isya. Jadi qabla salatil Isya. Jadi qari'a aksaru ahlil ilmi an-nauma qabla salatil Isya. Ya, kata Imam Tirmizi, kebanyakan ahli ilmu memakruhkan tidur sebelum salat Isya. Berarti udah berarti apa? Udah masuk waktu Isya. Kalau antara salat Maghrib dan Isya dia tidur, itu syiddatul karoha, dan insyaallah alasannya di sini enggak ada hikmah apa ya, apa sababan fitar kiki amilail, enggak di situ enggak. Kenapa? Karena kalau orang tidur habis Maghrib, bangun enggak malam kira-kira? Bangun itu ya. Sekubluk-kubluknya orang bangun insyaallah. Ada orang dulu tukang tidur, kapan aja tidur, enggak boleh ngelihat tiker. Iya. Dinamain tuh orang ya, dipoyokin belakangnya tiker. Ya, kita kan begitu ya, tahu nih, kenal ini tukang tidur dia nih. Dia ya, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau yang buruk-buruk jangan di ini ya. Yang baik-baik aja. Tapi itu jadi pelajaran buat kita. Kita jangan seperti itu. Karena rugi kalau kita tidur itu, banyak-banyak tidur itu, kita telah membuang waktu kita. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Ya apalagi ya, ini seperti di masa sekarang ini, jadilah kita hamba-hamba Allah yang
selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Seperti dalam keadaan seperti ini, bersyukurlah. Dulu mungkin kita selalu kelayaban. Ya, kesono kemari. Sekarang kita di rumah. Adalah satu kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang Allah berikan apa? Kita bisa berkumpul sama keluarga, sama anak, sama istri, bisa sholat jamaah 5 waktu. Itu menjadi sekaligus pendidikan anak kita, keluarga kita. Menjadi pendidikan yang sangat berharga. Tadinya enggak sholat jamaah sama-sama, sekarang sholat jamaah sama-sama. Itu pendidikan yang besar sekali. Maka oleh karena itu, pemirsa dan sahabat semua dimanapun berada, gunakanlah kesempatan ini untuk mempersatukan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di lingkungan keluarga kita. Jangan lewatkan sholat jamaah bersama keluarga. Ya, jangan lewatkan sholat berjamaah bersama keluarga. Anak, istri, kalau ada mantu, kalau ada mertua di situ. Untuk sementara ini, ya, yang di sana biar di sana, yang di sini biar di sini. Jangan keluar-keluar. Ya. Jangan keluar-keluar. Ikutin imbauan pemerintah dan gunakan kesempatan ini untuk lebih dekat kepada keluarga. Ya. Kadang masih aja ada tamu datang ke rumah. Ya. Ya, kalau orang udah datang ke rumah saya bingung dah, masih ditolak ini. Kecuali masih di rumah. Ada juga yang masih di rumah telepon, boleh enggak datang? Ya, kalau masih bisa lewat telepon. Ya, kayak kemarin ada yang datang sampai sholat asar saya ketunda. Ya. Artinya waktunya ya, aturan di awal jadi ya, terlambatnya. Iya. Dan ya, jangan tinggalkan pengajian. Jadi yang di rumah bisa ikut pengajian, silakan ikut. Ya, dibuka ya YouTube-nya gitu ya. Dibuka YouTube-nya. Jangan sampai enggak ikut pengajian. Walaupun dengan pakai YouTube ini jarak jauh, insya Allah ya pahalanya sama. Kenapa bisa sama? Karena tadinya kan kita kumpul, sekarang nggak kumpul. Artinya nggak kumpulnya kita ada alasan. Kecuali kita ya nggak kumpulnya nggak beralasan ya. Tadinya malas ngaji ini. Ini kan kita tadinya rajin. Dan kita tadinya ketemu di satu tempat karena ada satu alasan. Atau juga yang memang tidak pernah kumpul di sini, yang enggak apa-apa juga, ya pahalanya yakin pasti ada, yakin Allah pasti akan berikan kita. Ya, ya tentunya pahalanya berukur dengan ikhlas enggak ikhlasnya, ya keikhlasan kita. Ya, siapa yang banyak ikhlasnya, Allah akan berikan yang banyak. Siapa yang enggak ikhlas, ya sebegitulah pahalanya. Jadi oleh karena itu, ketika kita beramal termasuk ngaji ya perhatikan keikhlasannya. Biar apa? Biar hasilnya bagus. Kita lanjutin. Jadi babu ma yukrahu minan naumi qabla al-isya. Ini jangan sampai kita lakukan nih. Walaupun makruh jelek, kenapa? Dibenci. Kita mau enggak dibenci? Enggak mau kita ya. Sama Allah masih mau dibenci. Jangan. Wa bilai qala hadatsana Muhammad ibn Salamin qala akhbarana Abdul Wahhab al-Thaqafi qala hadatsana Khalidun al-Hadza'u an Abil Minhali an Abi Barzah. Dari Abi Barzah anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Beliau memakruhkan tidur sebelum isya, sebelum sholat isya, dan bicara ngobrol, muhadatsah, ngobrol
setelah setelah sholat isya. Jadi sebelum isya dan setelahnya isya. Ngobrol sebelum isya beliau makruhkan, dan setelah isya. Maka saya katakan, ya, ada ulama kalau setelah sebelum isya, maksudnya sebelum masuk isya, ya, sebelum masuk waktu isya kita ngobrol, kita tidur, ya, ngobrol itu namanya syiddatul karaha. Setelah isya itu makruh saja, ya. Tapi itu kalau umpama yang tidak ada, ya, ada tujuannya. Kalau umpama kita perlu, ya, umpama perlu banget, umpama tukang ya, pengen gajian, datang ke rumah kita, datangnya habis maghrib, ya, ya nggak apa-apa itu mah ya, memang, ya dia bisanya segitu, jam segitu ya, kasih ngomong sekadarnya, ala kadarnya. Setelah itu ya kita ibadah lagi. Jadi kenapa? Karena waktu habis maghrib dengan habis sebelum isya itu waktunya ibadah. Jangan sampai enggak ibadah kita. Jangan sampai tidur. Ya, sekalipun kita umpama di rumah, enggak di masjid, di rumah. Jangan ada yang ngomong. Ngobrol-ngobrol, jangan. Nah, silaturahim juga itu kalau bisa mah di waktu habis isya. Jangan habis ya. Maghrib silaturahim datang ke rumah saudara kita biar apa? Biar pahala. Apalagi ngobrol habis maghrib ngomongin orang, ngobrol biasa aja itu makruh, apalagi ngomongin orang. Jadi diusahakan sangat jangan sampai habis maghrib berbicara. Diusahakan sangat. Kalau habis isya, ya, diusahakan juga kita jangan banyak bicara. Kalau bicara yang ada manfaatnya, ya, yang ada tujuannya. Silaturahim habis isya, ya, enggak apa-apa. Asal jangan, ya, bicara yang enggak ada manfaatnya. Apalagi sampai yang diharamkan, itu ya. Jadi karena alasannya tadi di sini sebelum isya ya makruh daripada tidur sebelum isya, hikmahnya itu adalah supaya apa ya li'alla yakuna sababan fi tarkil qiyamil lail aw lil istighraq fil hadisi summa yastagriku fi naum fa yakhrujul waqtu subhi. Jadi supaya enggak menjadi sebab meninggalkan salat malam. Berarti kalau enggak jadi sebab ya enggak apa-apa begitu kan ya. Iya. Dan juga enggak menjadi apalagi sampai tenggelam itu waktunya tidur terus sampai keluar waktu subuh. Ya. Berarti kalau ada yang bangunin enggak apa-apa, atau kebiasaannya kalau bangun enggak apa-apa. Tapi hemat saya seyogianya itu ditinggalkan. Jangan ambil resiko, jangan sampai dibenci. Ya. Dan itu juga saya lihat adalah ini apa yang udah masuk waktu isya, udah masuk waktu isya yaitu sebelum sholat isya ya, umpama jam 11, jam 10 gitu ya, jam 12 atau apalagi sampai jam 12 lewat gitu ya. Adapun yang habis maghrib sebelum isya, waktu antara maghrib dan isya, kalau dia tidur ya, dia tidur atau dia ngobrol ya, dan tidak ada uzur ya, tidak ada uzur atau ilat yang dapat diterima dalam agama ya, maka itu hukumnya adalah syiddatul karohah kalau dia ngobrol atau dia tidur. Jadi sangat diusahakan jangan sampai habis maghrib sebelum waktu isya ngobrol, jangan sampai, usahakan jangan sampai ya. Zikir aja udah, zikir atau mutolaah kitab muzakarah, ya. Itu nungguin waktu isya sebentar aja, ya, jangan banyak ngobrol di situ, biarin dikata apa-apa sama orang, ya, sombong banget sih, bukan sombong,
kita namanya lagi jagain diri kita, karena wajib kita jagain diri kita, wajib. Wallahu a'lam bishawab. Babu naum qabla isya liman ghuriba. Ah, nanti ya ketiduran. Ah, itu nanti lain lagi ya. Kalau tadi sengaja tidur. Makruh. Nanti ya, sengaja tidur itu makruh. Ini ketiduran.